masuk bagian af'alullah. Af'al mana? Perbuatan Allah. Nah, perbuatan. Kita lihat tsunami berjuta mati. Gempa bumi berjuta mati. Baru-baru kat Iran teruk juga. Typhoon. Sekarang sana sini typhoon. Singapura pun baru kena. Typhoon. Taiwan. Thailand. Sekarang typhoon. Neraka. Kan? Penyakit. Macam-macam penyakit. Ini tak cacat mental. Nyanyuk. Nyanyuk apa dia panggil ni? Pikun, pikun, cacat fizikal, dementia. Dementia ni dia lupa-lupa tau. Tapi kalau suami peluk perempuan lain kamu nampak, kenapa kamu peluk perempuan lain? Dementia, jangan percaya. Buta, bisu, pekak, ni semua. Kenapa ni mesti ada? Dia maha pengasih, maha penyayang. Kenapa dia jadikan ini semua? Kan? Jadi kamu tengok sini. Dunia yang pertama itu warna ungu. Dunia kedua warna merah. Dunia ketiga itu kita semua ni warna hijau. Bagi dunia pertama, dia bebas berkata-kata. Itu pasal dia tanya macam-macam. Kenapa? Kenapa? Kenapa dia tanya Allah? Kenapa? Tengok ni. Kalau saya tidak diberi pilihan, mana ada takdir. Melainkan mesti melakukan kejahatan, mana Allah mengilhamkan kefasikan. Dalam rukun iman yang jahat pun daripada Allah. Mengapa mesti saya masuk neraka? Saya dah ditakdirkan menjadi orang jahat. Saya dah ditakdirkan menjadi orang kafir. Ditakdirkan, tak boleh tukar. Kenapa mesti saya masuk neraka? Saya ditakdirkan cacat. Saya ditakdirkan menjadi wanita. Kenapa saya mesti masuk neraka? Kenapa saya mesti masuk neraka? Apabila kesemua hidup saya sudah ditentukan oleh Allah. Ini soalan daripada dunia pertama. Apa kuasa saya yang lemah ni untuk merubahnya? Tak boleh ubah. Kalau Allah dan Rasulullah kata, siapa kata dia boleh ubah takdir, tentu masuk neraka. Tak boleh. Pasal Allah ambil kuasa kita nak ubah, tak boleh. Kalau Allah sudah menentukan segala-galanya, apa yang kita boleh buat melainkan kita mesti menerimanya. Tapi kenapa masuk neraka? Idea yang Tuhan yang mulia menghantar orang masuk ke neraka yang membakar adalah sesuatu yang tidak dapat diterima sama sekali. Ini perkara gila yang terlampau. Dan kepercayaan yang sangat teruk. Saya tidak mahu ada kena-mengena dengan Tuhan sedemikian. Ini sudah timbul di negara barat. Akan timbul di sini. Tidak lama lagi. Ini Kristian punya padri. Tuhan dalam agama Islam lahir dari Tuhan agama Kristian. Dan agama sebelumnya. Dia adalah Tuhan yang lain dan aku percaya sangat jahat Tuhan Islam. Terutul ini. Dan agama Islam adalah agama yang kejam. Itu pasal kita ada Islamic phobia. Takut kepada Islam. Ini benar ke ini? Kan? Adakah Allah itu zalim? Betul-betul zalim. Ditimbulkan ini di forum internasional. Saya geram betul. Dia kata Tuhan kita, Allah itu sangat zalim. Menyiksa orang dalam neraka.
bakar dihidupkan, hidupkan lagi bakar. Mati hidup lagi bakar. Dia barbecue kita terus menerus kekal abadi. Saya mengamuk. Yang pertama, awak cakap ni semua, dah ada orang dalam neraka. Itu sesejam. Ada neraka pun belum ada. Dah ada orang dalam neraka. Ya, kamu cakap dia seksual. Tengok jahat orang-orang barat. Tapi kerana ulama kita asyik neraka, 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 dia orang bisa beli. Dan tuan jahat. Kasi orang masuk neraka macam mana kan? Saya, kalau dia jahat, dia masuk orang, sudah ada neraka. Sudah ada orang dalam neraka. Tak ada kan? Kenapa kamu buat-buat cerita kan? Ha. Kenapa mesti ada ini dalam Al-Quran kalau tidak terjadi? Itu dia punya firman neraka, neraka, neraka tu semasa masa jahiliah Arab tu jahat-jahat, anak perempuan dia tanam hidup-hidup. Itu masa Allah turunkan firman neraka, neraka, neraka. Tapi ada firman dia yang lain orang tak pakai. Begitu aku gerpak mereka, tak? Gerpak mereka. Begitulah aku menakutkan mereka. Begitulah aku beri amaran. Allah zalim ke? Kalau nenek cucu curi goreng pisang nenek, atau nenek punya sentil dia bakar. Nenek, lain kali kau bakar nenek punya sentil, nenek bakar kau hidup-hidup. Nenek nak buat ke? Gertak. Allah gertak. Tapi ulama kata, neraka, neraka, neraka orang barat suruh beli. Tuhan kamu Tuhan yang zalim. Tuhan kamu tak beri, tak ada peri kemanusiaan. Tuhan kamu gila, dia kata. Kita punya salah. Tapi ada firman, aku gertak mereka. Aku takutkan mereka. Dan aku tidak menganiaya hambaku walau sebesar zarah. Dia bohong. Dia bohong. Allah bohong. Banyak firman, aku tidak anyaya hambaku walau sebesar zarah. Habis neraka, neraka itu gertak. Menakutkan. Mereka balik ke pangkal jalan. Baru-baru ini dia cerita pasal kononnya dia mengurus mayat. Dia pergi ke hospital. Mayat lelaki ni yang dia nak uruskan, budak lelaki ni, mukanya macam terbakar. Kan? Jadi kononnya ibunya datang maafkan anak ni. Baru rupanya kembali semula. Kenapa tak berlaku pada kaum Cina? Tak masuk di akal. Ini lagi jahat. Ni orang kafir ni pada ibu bapa, kurang ajar betul. Kalau kita, saya kaji diorang punya apa tu masyarakat pada kita di Singapura. Saya kaji. Lagi kurang ajar. Lagi bebas. Tak ada agama, tak ada dosa, tak ada 9-10 tahun sudah rambang seks dan sebagainya. Kenapa tak terbakar? Kita cerita-cerita ni memburukkan Islam. Tak betul. Seksa neraka. Seksa kubur. Orang tanya, dia hidup 25 tahun. Kenapa dia diseksa dari time Jepun sampai sekarang belum habis? Dan 25 tahun, ni dah 100 tahun kena seksa dalam kubur. Dan ini tak ada dalam Torah. Jadi Yahudi kena seksa. Tak ada dalam Injil. Begitu Kristian tak kena. Cina pun tak kena. Dia kata, kita sudah dibakar. Macam kena seksa. Sudah bakar. Dan kita punya jamaah, Cik Nasir, dia punya, apa tu, menantu dia, mu'alaf. Ditanyanya Cik Nasir, betul ke Islam ada seksa kubur? Orang Cina. Ini cerita dalam Al-Quran pun tak ada cerita seksa kubur. Bagaimana? Memalukan Islam. Janganlah. Kan? Jadi Allah tu nampak macam zalim, suka seksa. Tapi seksa orang Islam macam teruk. Kita
Yang lain kucis. Jadi orang Kristian cakap, kau jangan masuk Islam, kau kena seksa dua kali. Apa dia? Kubur sekali, neraka sekali. Macam mana dakwaan? Adakah Allah zalim? Adakah Tuhan kena zalim? Tak ada. Ini merepek lah. Si Fir'aun tu macam jahat pun Allah berfirman dalam Quran. Ditunjukkan tempatnya pagi dan petang. Tempatnya di neraka. Ditunjuk, bukan diseksa dalam kubur. Kan tak ada. Tengok tu, saya katakan. Dia adalah Tuhan yang lain dan dia sangat jahat. Tuhan kita jahat. Jadi mau jagalah ini. Jangan kita merepek-merepek cakap. Allah berfirman, bagaimana kau memikirkan? Bagaimana kau menetapkan? Celakalah kau. Tak boleh. Mereka tidak menghormati aku seperti sepatutnya. Bila kita cakap dia menyeksa, 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 bila dia tidak buat, itu tak menghormati dia. Dia maha pengasih, maha penyayang. Dia berkata, hidup di dunia ini senda gurauan. Saya cakap dengan kalian, kita semua Islam, puasa kita lahir, keluarga kita Islam tau. Kalau banyak kita, kalau lahir keluarga Hindu, kita tetap Hindu. Atau Buddhis. Saya datang Indonesia pertama kali, dengan orang Buddhis di pelosok-pelosok Indonesia. Saya termenung, macam mana ada orang Hindu sini ya? Dan Hindu sini putih. Hindu di Singapura hitam. Sini putih dan cantik ya? Orang-orang jauh cantik. Saya, macam mana Hindu ini? Jadi saya yakin Hindu ni datang daripada Indonesia lah, bukan daripada India. Hindu. Karena lahir dia Hindu, dia Hindu berarti. Kan? Dan Allah berfirman, kamu akan hidup mengikut kitab ini. Kitab hidup kita. Sehingga hari kebangkitan. Apa kitab kita? Tengok ni. Kamu semua kerja kaum wanita kan? Kamu akan hidup sampai mati kaum wanita. Adakah kalau kamu tak boleh menerima? Ada yang tak boleh terima. Dia kenapa Allah tak tanya saya nak jadi wanita ke lelaki? Dia marah. Pasal apa banyak dalam neraka kaum wanita? Dia marah-marah Allah. Saya tak mau jadi kaum wanita. Kenapa tidak ditanya saya? Apa yang sengau-sengau? Kan? Dia marah Allah. Maka Allah panggil dia di belakang hari. Kenapa sengau kau marah aku? Sengau marah. Maka Allah kata, sengau. Itu hidung kau punya ke aku punya? Dia malu. Bukan dia punya. Kan? Jadi janganlah apa menunjukkan Allah kita jahat, zalim, suka menyeksa. Tidak benar. Maha pengasih, maha penyayang. Siapa kata Allah menyeksa? Kamu bagi saya adalah orang yang munafik. Sini baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat Bismillah dengan nama Allah yang maha pengasih penyayang. Sini kamu cakap begini, tapi di sebalik itu kamu cakap Allah menyeksa, menyeksa. Ini kamu sahaja munafik. Sini cakap baik, sini cakap jahat. Mana satu? Kamu tak berhak mengata dia maha pengasih, penyayang, selagi kamu tidak menghormati dia dengan berbicara yang dia menyeksa, menyeksa, menyeksa neraka. Kamu tak berhak munafik bagi saya. Bagi saya dan rakan-rakan saya, kita tetap kata Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Tidak menganiaya hambanya walau sedikit pun. Tidak. Saya terangkan. Pertama, semua adalah hak mutlak dia. Saya tanya awak. Dari ujung rambut ini sampai ke ujung kaki, siapa punya? Adakah kita buat? Kalau dia punya, boleh tak dia buat apa dia suka pada haknya? Kalau saya pergi rumah, saya mau cat merah. Awak jalan, ustaz, saya tidak suka ustaz cat rumah ustaz merah.
Saya tanya kamu, kamu siapa? Saya pejalan kaki, saya terus jalan. Ini rumah saya, terus jalan. Ini dia punya. Itu pasal dia panggil itu sengau, sengau mari. Itu hidung siapa punya? Terus senyau, sengau pun senyap. Dia punya. Kata Syekh Abdul Qadir Jani, orang yang zalim itu orang yang anyanya harta orang lain. Kalau basikal sini panggil apa? Sepeda, sepeda. Kalau sepeda kalian kalian mau cat hijau, boleh orang lain menahannya, boleh enggak? Kamu punya. Allah tidak berkongsi milik dengan sesiapa. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Apakah nikmatku kau nafikan tadi? Di masjid ada baca tadi. Dan kepunyaan Allah yang gaib pun dia punya. Yang gaib pun dia punya. Kan? Semua dia punya. Dia zalim apa hak you? Apa hak you yang dia zalimkan? Tak ada. Kepunyaan Allah mutlak. Tidak berkongsi milik dengan sesiapa. Dia buat atas hak dia. Kenapa kamu kata dia zalim? Segala-galanya hak Allah, tidak berkongsi milik. Kita tidak mempunyai apa-apa kita. Tak ada. Tak ada apa-apa. Ambil dan kepunyaannya adalah kepunyaan tuannya. Satu sahabat Rasulullah, aku sama ada kurma dengan air. Ini pun nak kena account. Kena doa Allah juga. Kan? Dan mengikut Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku katakan kepadamu, setiap kali dirimu menyedot udara untuk pernafasan, hatimu harus bersyukur kepada Allah. Ingat, saya pakai ni gospel bernafas. So, ya, kenapa Ustaz pakai gospel? Kita tasawuf jalan Nabi-Nabi. Bukan jalan Nabi Muhammad. Nabi-Nabi. Ada buku saya pun pakai Nabi Musa punya. Nabi saya tasawuf ada zaman Nabi Musa. Zaman Nabi saya ada. Semua yang dijadikan adalah kepunyaan Tuhan mutlak. Mutlak Tuhan. Tiada siapa berkongsi milik ini dengannya. Justru itu roh, akal, jasad, masa, kebaikan, maruf, semua Allah. Semua. Ini Syekh berkata, Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, orang-orang yang zalim itu ialah orang-orang yang mengganggu kepunyaan orang lain tanpa keizinannya. Ini Allah punya. Kita tanya orang ini, mana yang kau punya yang Allah zalimkan? Semua dia punya. Walaupun hancur kerana gempa bumi, dia punya yang hancur. Atau tenggelam oleh tsunami, dia punya yang tenggelam. Tak ada yang kita punya. Macam mana dia zalim? Kita tidak wujud. Ini Imam Ghazali berkata, orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, pasti tahu dia tidak wujud. Kewujudan dia pun esa. Kalau ada setitik berkongsi, dia tidak esa. Dia esa dari kewujudan dia. Dia esa dari kuasa dia. Kehendak dia. Semua esa. Dia juga yang zahir. Dia juga yang batin. Mana kita ada? Ada kita tengah. Dia zahir, dia batin. Kita kat tengah-tengah. Zahir pun dia, batin pun dia, kita tidak wujud. Tengok ni kan. Sifat ciptaan, hakikat zat, makrifat yang maha halus. Jadi sifat balik kepada zat, pandang hakikat, daripada hakikat makrifat maha halus. Kita tidak wujud yang sifat dan hakikat hanya penzahiran, fantamorgana, ilusi, bayangan, tidak wujud. Itu pasal bukan kamu yang membunuh Muhammad.
Rasulullah masa perang Uhud dia panah, panah. Banyak kaum Quraisy mati, kaum Quraisy menjadi Nabi pun bunuh umat dia. Maka Rasulullah bergegar turun firman ini. Bukan kau yang membunuh Muhammad, yang membunuh aku. Tapi kita nampak Rasulullah yang panah. Rasulullah itu hanyalah sifat ciptaan yang apa itu mungkinul. Dan zat pun mungkinul. Kalau aku yang panah, dia yang kekal, dia yang panah. Di sini pada hakikatnya tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan kecuali Allah. Ini semua itu adalah perbuatan ilahi menerusi yang maha halus. Jadi kita tidak wujud dan esa segala-galanya tak berkongsi milik, tak berkongsi kuasa. Dia esa, Allah yang maha esa. Semua bergantung kepada dia. Dia yang mengurus. Dia yang selalu sibuk mengurus. Kan? Dia lagi terus-menerus mengurus setiap waktu dia kesibukkan. Sebenarnya segala urusan itu adalah hak Allah. Kan? Ditanya, bolehkah kita masuk campur dalam urusan kita? Allah berfirman, semua dari Allah. Mengapa orang itu hampir tidak memahami perbicaraan sedikit pun. Tuhan itu wujud dan tanpanya tiada akan ada kewujudan. Itu dia esa. Dan hidup dan tanpanya, dia hidup dan tanpanya tiada akan kehidupan. Dia esa. Inna lillahi wa inna. Daripada dia, kepada dia kita kembali. Dan hidup ini adalah pentas ilahi. Pentas ilahi. Tengok ni dia berkata, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah mainan dan senda gurauan. Ini kita ke? Hanya ulama cakap, ini kita hidup ni kita, kita bersenda gurauan. You ingat ni 74 umur senda gurauan, nak jalan pun dua hero. Kaki pun nasib sengit-sengit. Kan? Jalan jauh pun mengah. Ingat hidup ni senda gurauan. Tidak, senda gurauan ni Allah sendiri. Dia bersenda gurauan dengan diri dia. Bukan kita-kita tidak wujud. Dia bersendiwara dengan diri dia. Tak ada wujud yang lain seperti. Awak tengok ini lah. Tengok. Awak jawab, ambil ini. Awak jawab lah. Betul. Dia bermain dengan diri dia. Ingat, dia saja yang wujud, esa. Esa. Dia bermain dengan diri dia, bukan kita-kita tidak wujud. Tiadalah hidup ini selain senda gurauan main-main. Dan ini orang kafir profesor boleh nampak. Orang Islam tak nampak, tengok. Stephen Hawking, mungkinkah hidup ini adalah satu drama ciptaan komputer ilahi? Kan, bukan saja pentas ilahi, dia pun pengarah. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia pengarah. Dia yang terus menerus mengurus, sentiasa dalam kesibukan. Dia juga pelakon. Dia juga pelakon. Eh? Bukan kau yang membunuh Muhammad, yang membunuh aku. Dia pelakon. Tuhan itu wujud dan tanpanya tidak akan ada kewujudan. Tuhan itu hidup, tanpa dia tidak akan ada kehidupan. Tidak ada tandingan baginya. Dia tidak ada permulaan dan akhir. Kesemua ciptaan diberikan permulaan dengan akhir. Dia tidak mempunyai ibu, bapa, anak, adik, beradik ataupun teman. Dia tidak berjasad dan dengan itu tidak makan, tidur, mati, berjalan dan bergerak. Namun dia kekal abadi tanpa sifat-sifat ciptaan. Itu dia. Dia berlakon. Dia miskrip. Dia juga pengarah. Kan? Pada hakikatnya tidak ada satu pergerak atau pelaku
atau diam kecuali Allah. Tidak ada baik, tidak ada jahat, tidak ada rugi, tidak ada untung, tidak ada faedah. Tidak ada anugerah, tidak ada sekatan, tidak ada terbuka, tidak tertutup, mati dan hidup. Mulia dan hina, kaya dan apa. Melainkan semua itu dalam tangan Tuhan. Jadi kalau tengok permainan bola, dia juga referee, dia juga striker, dia juga goalkeeper, semua dia. Dia bermain dengan diri dia. Kan? Kita tengok Loh Mahfuz itu terzahir daripada zat dan terzahir daripada yang maha halus. Loh Mahfuz dan zat hanyalah ciptaan, penzahiran. Yang sebenarnya batinnya adalah yang maha halus. Dan takdir dia itulah skripnya kita, yang skrip yang kita lalui. Ini yang dipanggil apa? Takdir skrip. Tiap-tiap manusia tu lahir dia dah kalungkan kita punya buku skrip. Kita punya buku untuk berlakon. Sudah kami tetapkan amal perbuatannya sebagai tetapnya kalung pada lehernya. Kita lahir sudah ada buku kehidupan kita. Tiap-tiap manusia tu tetapkan amal susah tadi. Jadi ini bila lahir tu buku dia sudah ada. Demi ini dari segi spiritual. Demi sesungguhnya kamu telah tinggal menurut terkandung dalam kitab Allah sampai hari kebangkitan. Tidak ada kata dua. Kamu mesti berlakon ikut dia punya skrip. Kan? Nah, demi sungguh kamu telah tinggal menurut yang terkandung dalam kitab Allah sampai hari kebangkitan. Dan dia tetapkan kadar dan masanya. Kamu tidak ada pilihan melainkan berlakon. Tidak akan ada perubahan kepada skripnya. Kamu tidak lupakan satu pun, walau sebesar zarah, semua sudah tulis. Rencana teguh, tidak akan ada perubahan. Mana kita ikut 100%, tak boleh ubah. Inilah terkumpul dalam kitab induk dia. Loh Mahfuz ini dia, master plan dia. Semua dah dipermudahkan untuk yang mana telah ditentukannya. Segala telah ditentukan olehnya. Apa yang didahulukannya tidak dapat dikemudiankan. Dan apa yang telah dikemudiankan tidak dapat didahulukan. Ini dia sudah semua dah tertulis. Sehingga Nabi Adam alaihissalam berkata. Dan Nabi Musa kata, Adam, kau pergi makan buah khuldi tu. Kita sepakat keluar dari neraka. Ini kau punya pasal dia marah Adam. Nabi Adam berkata, Musa, sebelum aku dijadikan, 10 tahun sebelum itu Allah dah tulis ini takdir. Bila aku sudah lahir, aku ikut sajalah. Dia tak nak tulis, aku makan buahnya, aku makan. Tak ada pilihan. Telah ditakdirkan Allah kepada aku 40 tahun sebelum aku dijadikan. Itu Allah, kalau kamu berada di rumah pun, bila ditakdirkan kamu akan mati di suatu tempat, kamu akan pergi. Itu pasal ada orang Jerman pernah keluar negeri. Satu hari dia keluar negeri, dia pergi Thailand, dia kena tsunami, dia arwah. Kan? Kalau dia tahu dia mau arwah, kena tsunami, dia takkan pergi. Tapi dia tetapkan, dia tetap pergi. Tidak ada pilihan. Kalau kau kata kau boleh ubah Allah berketetapan, dia bertakdir. Jika kau mati dengan keyakinan macam itu, pasti kau masuk neraka. So, tak boleh ubah. Kan? Dan Stephen Hawking berkata, kita hidup terikat dengan peraturan-peraturan yang sedia ada. Peraturan-peraturan ini sedia ada. Saya tunjuk, tak tertulis tapi ada. Nampak kerusi dan meja, betul enggak? Ya? Nampak tak? Nampak ya? Bila kamu masuk, kamu duduk kat kerusi ke kamu duduk kat meja? Kerusi kan? Ada bertulis. Kamu nampak tingkap kan? Kamu nampak pintu. Kamu masuk menerusi tingkap ke pintu. Ada bertulis? Tak ada. Bila kamu mau buang air, kenapa tidak buang di sini, kamu pergi toilet? Kerana itu sudah ada. Ada bertulis. Itu pasal ini profil kata,
Hidup kita terikat dengan peraturan perundangan yang sudah ada. Kamu nampak ini air dalam gelas ini. Ini untuk diminum atau untuk mandi? Kan? Tapi kamu tahu, tak mandi. Udahlah. Ah, tapi kamu ambil ini siapa? Ini buat ustaz punya. Banyak tertulis. Dan itu kita terikat dengan peraturan-peraturan yang sedia ada. Kebebasan memilih hanyalah satu khayalan. Bila kamu mau makan, ambil nasi, masuk di sini ke di sini? Tak ada tertulis, tapi kamu tahu masuk sini. Kalau kamu ada uangnya, kamu taruh dalam kocek kamu ke? Ini kocek ya? Tak, saku. Saku kamu apa? Kamu taruh di tempat jual sampah. Di mana? Saku sepatnya. Oh, kasih ya. Bertulis. Oh, sudah ada. Bila rumah gelap, kamu on lampu ke off lampu? Tak bertulis. Jadi kita hidup dengan peraturan-peraturan yang sedia ada. Tak bertulis. Ini profesor berkata. Jadi itu kebebasan memilih hanyalah khayalan. Dan menjadi rukun iman. Ini yang rukun iman. Taklah kamu beriman kepada baik dan buruknya takdir. Allah mengaku yang baik pun daripada dia, yang jahat pun daripada dia. Dia mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Bila kamu diilhamkan fasik, kamu fasik. Adakah dia zalim? Kamu tak wujud. Dia bermain dengan diri dia. Seandainya seorang dari kamu mempunyai emas segunung Uhud, Allah tidak akan menerima kamu bersedekah selagi kamu belum beriman kepada takdir. Jadi tidak ada pilihan. Kita mengikut skrip dia. Dan kita tidak wujud. Kalau kita wujud, dia tidak esa. Dia tidak wujud. Dia bermain dengan diri dia. Itu boleh kata, hidup di dunia senda gurau, main-main. Bukan kita dia. Kalau kita wujud, saja jadi dua. Tauhid tunggal. Dia pasal Islam, Allah perintah, ya Muhammad, nak langkah pertama-tama menyerah diri. Setelah kita dah tahu semua hadir, kita menyerah diri. Dan Rasulullah kata, aku dan pengikutku menyerah diri. Sahabat-sahabat pun menyerah diri. Dan orang beriman disuruh menyerah diri. Pakailah Islam dan kemudian menyerah terus kepada Allah. Padahal kepadanya lah berserah segala-galanya. Baik dengan suka ataupun terpaksa. Islam adalah penerimaan sepenuhnya akan takdir ilahi. Pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah ku redai Islam itu jadi agama untukmu. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Penyerahan total dan ridha, apapun ridha. Bila saya masuk di hospital ya, maka doktor berkata, kaki kamu yang sebelah kanan mungkin dapat diselamatkan, mungkin akan dipotong. Maka saya menggerfret, girlfriend lah, saya dengan wife, dia udah nangis. Oh, yes. Saya kata, apa pasal kamu mau nangis? Takut saya hilang satu kaki. Saya cakap, saya tidak matilah satu kaki ya. Orang Asian. Kalau saya mati, dia diam. Kan? Saya yakin pada Allah. Saya tahu. Kalau dia mau saya hidup satu kaki ini baik, satu kaki. Kalau dipotong, saya sedia reda. Sampai doktor berkata, yang nak potong kaki itu, akhirnya dia kata, boleh selamatkan. Dia kata, uncle, saya sangat hairan nak. Bila sampai sama uncle, saya rasa damai, aman damai. Tak tahulah kenapa dia cakap.
Maksudnya kita tidak khawatir. Kita yakin pada Tuhan kita. Kalau hidup dengan satu kaki itu baik, baiklah saya syukur. Tak ada kaki, okey. Kita yakin pada Tuhan kita, redha. Kan? Orang-orang apabila ditimpa musibah, dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi. Inilah yang dapat keberkatan, sempurna dan rahmat yang dapat petunjuk. Di sini saya kongsikan satu rahsia. Bila dapat macam gini, macam ni hujan, redha, redha. Terima apa nak jadi, jadilah terima. Terima, jangan lawan, terima 100%. Kalian akan rasa menembusi satu halangan, selepas tu kedamaian. Kedamaian. Mau terima dengan redha. Redha, jangan fikir dua. Apa Allah putuskan, itu yang aku terima. Tidak ada kekhawatiran. Redha. Dan apa juga berlaku? Sampai dulu, bila ini cerita je. Dulu kalian balik rumah selalu dengar Bangladesh di tempat bangunan nyanyi. Yahoo, yahoo kan. Rupanya dia panggil isteri kamu, kamu tak. Dan lepas tu Bangladesh lari dengan isteri kamu. Dan kamu nampak isteri kamu kata bye-bye. Dia dengan Bangladesh lari. Apa kamu mau buat? Redha lah. Tak ada jodoh. Redha. Kan? Seperti satu cowboy. Bila dia punya tunang lari dengan orang lain, dia marah Tuhan. Dah dekat 6 tahun tunang dia balik. Gemuk. Dengan anak 2-3 dah bercerai. Maka cowboy ini berkata, ya Allah, ya Tuhan, engkau memang benar, engkau maha mengetahui. Cowboy ini, dia naik kuda ni dalam padang pasir. Ya? Jamah. Dia kata pada kuda dia, kalau orang kata neraka lebih panas daripada ini, aku mesti cari agama. Baru dia dulu tak ada agama. Ha? Redha. Redha, bila tembus ini keredaan, di sebaliknya rupanya kedamaian, saya dah rasa lah. Saya sudah rasa. Bila saya redha, kaki ini dipotong, akhirnya tak dipotong, saya redha. Saya rasa kedamaian yang sangat-sangat. Tak ada worry, tak ada kekhawatiran. Ini rahsia dia. Dia uji untuk memberi kita sesuatu yang lebih baik. Redha. Dan itulah, tidak seseorang masuk ke syurga dengan amalan dia, tapi dengan keridaan Allah SWT. Begitu kau Rasulullah, begitu juga aku. Redha. Tengok ini. Ini orang pelacur. Dah ada umur. Pelacur. Jumpa anjing mau mati. Diambil kasutnya, isi air, diberi minum. Allah ampunkan dosa dia. Tengok itu. Kan? Kerana redha. Ini orang bunuh 100 orang. Belakang dia pergi ke satu tempat. Dia cakap, aku mau bertobat, boleh tak? Apa kau sudah buat? Saya dah bunuh 99. Saya pergi ke imam yang itu, dia cakap tak boleh, saya genapkan 100. Boleh tobat ke tak boleh kan? Ini kata kalau tak boleh tobat, aku 101 kan. Dia kata, saya tidak pandai. Tanya imam yang sana. Ini jalan dia jatuh mati. Maka malaikat neraka kata, ini aku punya. Malaikat syurga kata, ini aku punya, disuruh ukur. Dekat dengan syurga. Ali jannah. Bunuh 100 orang. Di sini fikir satu perkara setuju. Dia bunuh 100 orang. Maka banyaklah menjadi janda, betul tak? Banyaklah menjadi yatim, betul tak? Jadi dia dosa kepada Allah dan manusia, betul tak? Ha? Ada imam-imam kata, oh dosa kepada Allah, Allah ampunkan. Dosa kepada manusia, Allah tidak ampun. Ini tengok ni. 100 orang dia bunuh, Allah ampunkan dosa dia.
Dengan Allah pun dengan manusia sama. Kan? Saya tak tahu ada masukkan ke tidak di sini. Sehingga Nabi Isa mohon dengan Allah, ya Allah, ampunkan iblis. Ampunkan iblis tau dengan kuncu-kuncu dia ini, datuk mafia ni jahat. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang goda. Ampunkanlah. Tengok Allah menjawabkan. Ya Isa, beritahu mereka, aku akan ampunkan dosa mereka. Kalau mereka berkata, ya Allah, kami sudah berdosa kepadamu, ampunkanlah kami. Aku akan ampunkan dosa mereka. Dan aku taruh mereka balik kepada posisi sebelum mereka dihalau daripada syurga. Berarti jadi ketua malaikat. Ini teruk mafia. Jahat betul lah. Dari zaman Nabi Adam tau. Tak habis-habis goda orang. Allah boleh ampun kan? Kita ikan bilis takkan tak boleh. Orang kafir pun ikan bilis. Ini. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi jangan meripilah dosa manusia, Allah tak maafkan dosa dengan Allah boleh. Ini hadis ada. Datuk mafia pun Allah ampunkan. Itu pasal apakah orang yang mengikut keridaan Allah sama orang balik dengan kemurkaan dia. Dan kita tengok sesungguhnya akhirat itulah sebenarnya kehidupan. Ini dia. Kalau mereka mengetahui. Dan jangan merungut. Semua hak dia. Kita tidak wujud. Hendaklah dia jangan merungut. Saya kata atau bersusah hati. Kita akan dapat kedamaian dan kebahagiaan. Janganlah cuba hendak menentang takdir. Hadapkan diri kamu. Redalah. Janganlah kamu merungut dan tidak puas hati. Sesungguhnya kebanyakan bencana yang menimpa anak Adam kerana rungutan dan sungutan. Redalah. Jangan tanya, kenapa, kenapa? Nabi Isa kata, kenapa itulah pintu neraka? Allah tidak ditanya. Jadi beza orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Adakah sama orang yang tahu dan tidak tahu? Adakah sama orang buta dan orang melihat? Jadi kecelakaanlah kamu kerana kamu mensifati Allah yang sifat yang tidak layak baginya. Jadi, Allah menyeksa, Allah menyeksa neraka ini. Ini sifat bukan sifat Allah. Maha suci Allah. Maha tinggi dia sifat-sifat yang mereka berikan. Dan mereka tidak menghormati Allah dan penghormatan yang semestinya. Dan mereka telah tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Kamu tuduh dia dari seorang dalam neraka. Dia gertak saja. Tapi kamu buat macam betul-betul dia buat. Sampai menjadikan fitnah. Kan? Jadi bila ada ujian tu, diamlah. Kerana Allah berkata, bagaimana kau memikirkan? Bagaimana kau menetapkan celakalah kau? Kan? Jadi sahabat kata, kalau semua dah dituliskan di Rasulullah, kita tak biar buat apa-apa lah, berpeluk tubuh. Rasulullah kata, tak boleh, hidup macam biasa. Walaupun kita tahu ini adalah drama ilahi, kita hidup macam biasa. Lapar makan, haus minum, nak ajar pergi sekolah. Hidup macam biasa ini lah. Mereka ini tahu bahawa keselamatan terletak dalam diam dan berhalwat. Akhir kalam, maka Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka. Akan mereka lah yang menganiaya mereka sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya orang walaupun sebesar zarah. Allah bohong kan ni? Tapi apa kamu kata bukan-bukan? Allah seksa, tidak buat. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Belakang tu kata nesta. Allah seksa. Sini cakap dia. Maha pengasih, maha penyayang. Ini betul. Kan? Maha suci Allah. Pencipta yang paling baik. Sesungguhnya Allah maha halus serta lemah lembut. Lagi maha mendalam pengetahuannya.
Bagai mana kamu mikirkan dan menetapkan celakalah kamu. Tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Itu pasal ada kala mengucap sepatah kata menyebabkan kita tergelincir ke neraka jaraknya timur dan barat. Itu pasal Abu Lahab dia marah Rasulullah Cis, dia kena bakar tangannya. Sesungguhnya himat kepada Allah itu terdiri dari 10-9 diam. Bersatunlah, diamlah, jangan banyak bercakap, bersabarlah, berserah dengan suka rela kepada dia. Dia dok pak pandai, ada mata, pandang, ada telinga, dengar, ada mulut, diam. Buatlah tak tahu, tepuk tangan, buat tak tahu, pak pandai. Ini kata-kata sufi ni, ini juga. Biarkan si luncar terjun dengan labu-labunya, biarkan, biarkan. Dengan itu kita pun terjun habis. Di sini syaran kita habis. Jadi ingatlah, tentang af'al Allah, kita tidak wujud. Semua hak dia. Ini adalah drama dia. Dia yang esa. Ya. Jadi tidak ada apa-apa kita nak kutuk. Jadi balik pada Pak Aziz lah.